nama Makbar Alicia. Nah, kali ini aku mau membuat resep keripik bayam kriuk. Nah, kebetulan di sini di depan rumah aku ada tanaman bayam ya. Ini tuh bayam liar, dia nggak ditanam tapi tumbuh sendiri. Jadi dia bagus karena pasti tanpa pestisida juga. Nah, ini dia nih bayamnya nih. Sekarang aku mau metik bayamnya dulu. Kita pilih yang bayamnya bagus-bagus ya. Ini tuh bayamnya tumbuh sendiri ya, Mam. Nggak aku tanam, ada di depan rumah. Nah, aku ambil daunnya aja. Nanti akan aku jadikan keripik kriuk bayam. Oke, Mam. Ini udah lumayan banyak ya. Nanti abis ini kita cuci bersih dulu bayamnya, baru kita olah, kita bikin adonannya. Tapi sebelum kita lanjut ke proses pembuatannya, buat yang baru bergabung di video ini, klik tombol like-nya, lalu subscribe dan aktifkan notif loncengnya agar tetap update terus video-video dari channel Mama Alicia. Ayo ikutin terus ya. Ya, ini bayamnya sudah saya cuci bersih seperti ini ya. Ini ada bayam ya, bahan utama kita. Dilanjut dengan di sini saya menggunakan 250 gram tepung beras rose bran. Lalu di sini saya menggunakan sekitar 5 sendok makan tepung tapioka ya, atau 50 gram. Lanjut. Nah, untuk bumbunya di sini saya menggunakan 4 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, 1/2 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk. Nah, ini ada 2 butir kemiri ya. Cuma saya di sini memakai kemiri yang sudah dibelah-belah. Ini sekitar 2 butir kemiri. Lalu ini saya menggunakan 35 gram kaldu bubuk atau 1 saset ya. 1 saset kecil kaldu bubuk. Lalu dilanjut dengan 1 butir telur. 1 butir telur. Dan di sini ada 350 ml air bersih. Oke, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Nah, yang pertama ini tepung berasnya ya. Saya satukan dengan tepung tapioka. Ya. Lalu dilanjut dengan telurnya. Telurnya. Dan kita aduk. Kita aduk ya. Nah, oh iya, saya mau memasukkan bumbunya, tapi sebelumnya bumbunya saya haluskan dulu. Ini saya sisihkan sebentar. Oke, di sini saya mau menghaluskan bumbunya, yaitu bawang putih, kunyit, dan kemiri aja ya. Kita tambahkan air sedikit, lalu kita haluskan. Nah, ini sudah saya haluskan bumbunya yang tadi. Kita tuang ya. Nah, saya campurkan dengan airnya. Saya tuang ke sini dulu ya, biar bersih, biar bumbunya keambil semua. Nah, sudah bersih. Kita aduk. Nah, sambil diaduk, kita masukkan tadi ya, kaldu bubuk dan lada ketumbar bubuknya. Nah, kalau sudah rata, boleh dicicipi apa kurang garam atau tidak sesuai selera. Boleh ditambah garam lagi, boleh tidak. Kalau saya di sini simple, hanya menggunakan
satu saset kaldu bubuk. Oke, kita aduk sampai halus. Nah, ini sudah tercampur rata ya tepungnya. Kita bisa masukkan bayamnya. Ya, kita di sini panaskan minyaknya ya. Oke, let's go. Nah, di sini sudah panas. Saya masukkan satu persatu bayamnya ya. Nah, gini. Lalu kita masukkan ke minyak. Lalu apinya jangan terlalu besar. Ini dia sudah jadi hasil karya buatan Mama Abang Alicia, keripik bayam super kriuk ya seperti ini. Kita tes ya, ini hasilnya. Oh, dia bener-bener crunchy, crispy banget mah. Nah, aku di sini tadi sisa adonannya masih lebih ya Mama, masih ada lumayan banyak separuhnya lagi. Nah, di sini aku bikin dua versi. Nah, ini ada keripik bayam yang biasa kita sayur, keripik bayam sayur. Nah, ini seperti ini keripik bayamnya. Dia agak kecil-kecil ya, Mah. Tapi enggak kalah crispy-nya, enggak kalah kriuknya loh. Enak banget nih, Mah. Garing banget. Nah, jadi buat Mama di rumah tinggal pilih mau bikin keripik bayam yang mana nih. Kalau ini dia cenderung lebar-lebar ya bayamnya. Nah, tapi sih jarang dijumpai karena hanya ada di depan rumah atau di halaman ya, karena ini termasuk tanaman liar bayamnya. Dan ini kalau bayam yang ini kita bisa beli di pasar banyak. Nah, seperti ini. Ini tuh enak banget, cocok banget untuk temen makan nasi juga, untuk makan bakso, untuk makan mie rebus ya. Pokoknya patut dicoba deh. Oke, terima kasih buat Mama yang sudah menonton video ini sampai habis. Pokoknya dukung terus ya channel Mama Akbar Alicia dengan cara
klik tombol like, lalu subscribe dan aktifkan notif loncengnya biar Mama dapat update video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa share and comment ya Mam. Terima kasih, selamat mencoba. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya.